Ya, selamat sore sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di rumah lokasi dari 4 anak yang ditemukan tewas di wilayah Jakarta, Jakarta Selatan. Ya, inilah rumah kontrakan yang dimana mayat 4 bocah ditemukan yang diduga dibunuh orang tuanya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, diketahui kondisi dari keempat bocah yang ditemukan tewas pada beberapa hari lalu ini dengan kondisi berjejer di atas kasur dan terkunci di dalam sebuah kamar. Dan untuk mengetahui situasi terkini seperti itu di rumah dari 4 anak yang ditemukan tewas, terlihat garis polisi masih terpasang di sekitar rumah. Terlihat juga mainan yang masih ada di luar rumah ini. Lalu ada juga sepatu, kandang burung, gantungan jemuran, hingga sapu juga masih berada di luar rumah. Ya, tercium juga bau busuk yang masih tidak sedap seperti itu. Masih kami rasakan atau cium. Meski kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Dan sebelum juga diketahui penyidik atau dari pihak kepolisian tampak mendatangi seperti itu lokasi. Mereka tampak mengecek CCTV yang ada di rumah ini. Dan mereka juga tidak memberikan keterangan apapun. Perihal maksud kedatangan mereka, namun pada saat mereka datang, mereka tampak menunjuk ke arah CCTV seperti itu dan berbincang dengan penyidik lainnya yang juga sedang berada di lokasi. Ya,
hal ini merupakan langkah atau upaya dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian dari 4 bocah atau 4 anak yang ditemukan tewas di dalam kamar. Ya, demikian laporan langsung dari kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.